Pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi tetap komitmen menyelesaikan persoalan jalan khusus angkutan batubara. Gubernur Jambi Al Haris pun telah menyerahkan dokumen lingkungan kepada pihak ketiga yang membangun jalan tersebut. Gubernur Jambi Al Haris berkomitmen terus untuk menyelesaikan persoalan angkutan batubara. Saat ini Gubernur Jambi Al Haris telah menyerahkan dokumen lingkungan kepada PT Putra Bulian Property. Dokumen lingkungan tersebut untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara, khususnya di ruas Jalan Sarolangun menuju Pijoan dan mengarah ke Tepino Kabupaten Muaro Jambi. Setelah penyerahan dokumen tersebut, pemerintah akan menentukan lokasi atau pin lock jalan khusus, kemudian perusahaan atau pihak ketiga bisa langsung membangun jalan tersebut. Selain dokumen lingkungan jalan khusus, Gubernur Jambi juga menyerahkan dokumen lingkungan bendungan di Kabupaten Merangin. Nah, ini kalau diberikan dokumen lingkungannya selesai, habis nanti baru kita tunjuk pin locknya. SK Gubernur, tempat lokasi, di mana jalan batubara, di mana bendungan tadi. Nah, sehingga nanti mereka mudah dalam rangka untuk bebasin lahan di bawah. Nah, ini adalah upaya mempercepat proses daripada jalan batubara kita itu semuanya. Ya. Itu diserahkan ke mana, Pak? Ke PT-nya. PT-nya? PT Bulian Property, Pak? Ya, Bulian Property sama Balai Sungai untuk bendungan. Penyerahan dokumen tersebut merupakan percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batubara sehingga tidak menimbulkan kemacetan di ruas jalan nasional. Rian Jajan, JEK TV, melaporkan.